bisa mijit enggak? Tanya Akung, dia mijit enak enggak? Tanya Akung, dia bisa mijit enggak? Tanya Akung, tanya Akung, dia bisa mijit enggak? Dia pinter mijit enggak? Kata Akung, Kung, mijitnya enak betul mula. Cap, tukang mijit kalah. Ah, Uya belajar mijit dong. Mijit jangan bikin kesleo kamu. Ya sayang, mijit ibu ya, mijit apa? Jadi kalau di rumah kamu, gimana ayahmu senang, ibumu senang? Wah itu berkah ini, anak cepat hebat ini kalau gitu. Kalau masalah kamu di rumah ngafalin Quran, ulang-ulang, ya memang kamu penghafal Quran sih biasa, ya kan? Pasti dong. Cuman dia pengen kamu lebih, jangan sampai di rumah kamu sibuk ngafalin Quran, toh ibunya nyuci piring, kamu ngafalin Quran, ibunya nyabu, kamu ngafalin Quran. Dia nggak mau punya gitu. Di rumah sambil ngafalin Quran, sambil khidmah ke ibundanya, ayahandanya, saya. Wah ini enak, hebat betul kalau begini. Jangan ngomong suaranya lebih keras daripada ayahmu. Kamu harus lebih rendah suaranya. Ya. Kalau minta yang lembut, yang baik. Mohon maaf, pakai minta maaf ya. Buatin kopi, buatin teh, nyuci piring. Lebih banyak lihat ke bumi. Jangan gampang dongak-dongak ke orang tua. Ya enggak? Mijitin. Wah, asik. Tahu enggak cerita Buya Mijit itu? Buya itu dulu pernah diminta oleh guru Buya Mijit, Habib Hasan Baharun. Gimana tadi ya gambarnya? Buya kan enggak pernah mijit. Jadi mijit itu capek, keringetan sampai wah linu, pakai linu itu. Suruh mijit Habib Hasan. Setelah suruh mijit, Buya mikir, kalau sampai nanti besok diminta lagi, kalau gini kan capek, enggak enak. Akhirnya Buya latihan mijit. Pokoknya yang mau tak latih, tak pijit, tak pijit. Kalau kesleo biar aja teman yang kesleo ya. Buya latihan. Ada orang dari Magelang. Dia coba mijit, dia diajari gini-gini. Akhirnya setelah itu disuruh mijit lagi. Oh, ternyata mijit enggak pakai tenaga, pakai teori. Jemari yang gerak. Wah, jadi tukang pijit. Makanya Buya kalau dekat sama orang alim, dulu itu modal Buya mijit. Wong Buya enggak punya ilmu, dekat-dekat sama alim suruh ngapain, ya kan? Langsung Buya ke Yaman, Habib Abdullah Baharun itu enggak pernah kenal pijit. Sampai kita tahu pijit apaan itu. Enggak geli kan, enggak enak, orang enggak bisa pijit kan. Dia ngomong kalau enggak berguna, tapi tidak berbahaya insyaallah itu. Akhirnya mulai Buya pijit, Buya pijit. Akhirnya biasa dekat sama ngobrol, tanya macam-macam. Ya. Artinya apa? Dengan ibundamu khususnya. Kalau dekat sama ibundamu, pegang-pegang, pijat. Jadikan kamu anak yang penuh khidmah. Sebetulnya kalau kamu memberikan kepada ibundamu, kamu akan diberi oleh Allah lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala hamabad. Yang sangat kami cintai para wali santri, anak-anak Al-Bahjah Lamongan. Dari hujan deras, ternyata hujan reda. Akhirnya Alhamdulillah ini bisa bakar-bakar sama anak-anak. Masya Allah asapnya, luar biasa. Ini bakar-bakar ikan. Ada lapar ya, belum makan ya. Masya Allah ya, bismillah mohon doa para wali santri ini, anak-anak soleh, soleh semuanya ini. Lihat semuanya. Nah, lagi asik, ada bakar bolet, ini ada ikan. Insyaallah, semoga dimudahkan ya Allah dalam menghafal Quran menjadi ulama Rasulullah. Orang tuanya akan bangga dengan anak-anak insyaallah. Mohon doakan para guru-gurunya bangga, pejuang-pejuangnya bangga masyaallah. Doakan semuanya ini. Lagi bakar-bakar. Insyaallah muhibbukum fillah. Kami cintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi. Ibu, itu kebahagiaanku.